Pantauan di Pasar Kalangan, Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Tanjung Jabung Timur, saat ini harga ayam potong mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena permintaan ayam potong kembali stabil. Bahkan penurunan harga ayam potong cukup drastis. Saat ini ayam potong dijual dengan harga Rp28.000 per kilogramnya, padahal jelang memasuki libur Natal, harga ayam potong sempat meroket di kisaran harga Rp37.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Turun Rp1.000. Sebelumnya berapa? Sebelumnya Rp37.000 atau Rp38.000. Sekarang? Sekarang Rp36.000. Sudah berapa hari turun? Sementara itu, untuk harga cabai di pasar tradisional di Tanjung Jabung Timur, saat ini masih tergolong tinggi. Sedangkan harga bawang merah dan bawang putih masih stabil. Agus Rasau, Jambi TV.